naskahnya perampasan aset sudah final, nanti mungkin segera setelah Lebaran akan ditandatangani oleh Presiden supresnya. Karena kalau naskah RUU-nya sudah selesai semua, substansinya sudah disisir, yang typo juga sudah disisir. Mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran gitu, pada taruhlah di pekan pertama sudah dikirim supresnya. Pak Menko, tapi ini aturannya bisa berlaku surut ya, Pak, untuk tindak kejahatan sebelum undang-undangnya disahkan nanti? Nanti lihat kasusnya dulu. Kita nanti saudara ikuti pembahasannya di DPR. Karena kalau masuk ke situ sekarang kontroversinya muncul lagi kan. Ada orang yang takut, ada dan sebagainya. Nanti semuanya kita atur. Saya Hilary Rabella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.